Kita beralih ke informasi lainnya, Persatuan Olahraga Balogo Seluruh Indonesia Porgosi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Porgosi Hulu Sungai Selatan melaksanakan pertandingan persahabatan olahraga tradisional Balogo di halaman Gos Aluh Idut Kandangan. Olahraga Balogo kembali semarak di Kalimantan Selatan. Seiring permainan Balogo ini akan turut dilombakan pada Pornas Kormi ke-6 di Palembang, Sumatera Selatan tahun ini. Porgosi Hulu Sungai Selatan ditunjuk sebagai tuan rumah pertandingan tersebut. Jauh-jauh hari sudah mempersiapkan sarana dan prasarana serta atlet atau pemainnya. Sedikitnya ada 150 peserta ikut ambil bagian dalam event berskala antar kabupaten tersebut. Di antaranya dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, dan 6 kabupaten lainnya di Banua 6. Ajang lomba ini dibuka langsung Ketua Porgosi Kalimantan Selatan, ditandai dengan bidikan pertama ke arah logo yang terpasang. Seluruh peserta sangat antusias, tertib, dan sportif mengikuti pertandingan ini. Ketua Porgosi Kalimantan Selatan M. Yamin mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Porgosi Hulu Sungai Selatan dan akan terus berupaya memasyarakatkan olahraga Balogo agar kian dikenal luas dan lestari. M. Yamin bertekad akan sering menggelar pertandingan Balogo agar permainan tradisional tersebut makin berkembang dan kian disukai generasi muda. Sama-sama mendukung dalam hal pelestarian olahraga tradisional Balogo yang dari tahun-tahun, ya kita berharap pelestarian ini terus kita jaga dan juga kita kita abadikan lah yang permainan dari Kalimantan Selatan yang suatu khas. Dengan adanya pelestarian ini, kita nanti Porgosi Kalsel ada suatu pemacu dalam hal keinginan kita untuk menjadikan Balogo pelestarian olahraga Balogo ini nanti menjadi suatu event yang bisa besar lagi, yang bisa sampai nantinya ke seluruh Indonesia maupun mancanegara. Terus jarang ada kan, kalau ini kan baru ini aja mempelajari Balogo. Masalahnya kan ini nih kayak seperti yang tradisional yang lama terus dikembangkan lagi. Abdiansah Kandangan untuk Banjar TV.